Hari ini kita mau unboxing ini gimbal merek Brica B-Steady 2 Pocket. Kita beli gimbal merek Brica ini buat mendukung channel saya supaya maksimal ya hasilnya. Ini kita beli di Shopee. Kemarin pas waktu promo 12-12, pengiriman si cepat. Ini lumayan cepat pengirimannya ya. Cuma 2 hari sudah nyampe. Terima kasih buat si cepat. Ini kita mau unboxing dulu. Isinya kayak apa ya? Penasaran? Gimbal merek Brica B-Steady 2 Pocket. Oke, kita bongkar-bongkar. Ini sendiri ya, jadi rada susah bukanya. Kita pakai pisau saja biar gampang bukanya. Kelihatan kenapa saya beli Brica B-Steady 2 Pocket ini, karena ringkas ini ya, kecil, dibawa kemana-mana simple. Lumayan susah sendirian bukanya. Aduh, kita tripodnya ketinggalan. Barang bagus ini, masih oke ya. Ayo, nggak ada banyak-banyak sama sekali nih. Pengirimannya bagus, packingnya juga bagus ya. Brica B-Steady 2 Pocket, 3 axis gimbal pocket. Ini ada keterangannya di belakang. Kita beli sir gimbal 3 axis gimbal. Ini spesifiknya sudah benar yang tahu ya. Oke. Tinggal kita unboxing saja. Ini ada gantungannya. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Yoi. Rasanya nih luar biasa buka. Ini kita beli di Shopee kemarin, langsung di office berikannya. Letek dulu. Wow, mantap. Bukanya gimana ini? Oh, dibuka begini saja ya. Wow, ini mantap ini, dusnya bagus. Isinya apa saja? Ini isinya apa ya? Oh, ini kartu garansi. Oke lah, sudah banyak yang tahu. Ini kantong buat naruh gimbalnya. Ini kabel USB Type-C. Ini buat aksesoris kantungan ya. Ini ada tripod. Ada tripodnya. Dan yang pastinya ini terakhir. Kita ambil isinya. Aduh, lumayan deg-degan ini ambilnya. Oke. Ini gimbalnya
Warna abu-abu. Alhamdulillah mendarat dengan selamat ya. Gak ada cacat satupun. Kita buka gimana caranya sini? Loknya. Ini ngancing ini. Ada kancingannya. Ntar kita buka dulu. Oke, ini sudah kita buka ya. Sip, mantap. Semoga awet. Ini buat pengecasan ya. Ada tombol power, kita coba dulu tombol powernya hidup apa enggak. Nah. Belum nyala. Kenapa ini? Coba lagi. Udah nyala. Mau nyala ya. Oke. Oh. Langsung hidup. Mantap nyala itu. Nih, stabil ya kita goyang-goyang. Oke. Begitu saja kita unboxingnya. Terima kasih buat Brika dan Shopee. Semoga awet.